Hai, hai, hai. Jadi aku lagi di salon ya. Salon langganan aku. Di daerah ini dekat Sanur, arah mau ke Sanur. Nama salonnya Salonaan. Hari ini aku mau sambung rambut. Rambutku ini aslinya enggak panjang, pendek dan sedikit tipis, jadi harus disambung biar volumenya itu lebih tebal ya. Seperti ini rambutnya Bu Evita sebenarnya aslinya. Nih. Seperti ini rambut aku ya aslinya ya. Tidak terlalu panjang. Ayo ayo, siapa yang mau ke sini silakan. Mau ke salon Aan di daerah ini, daerah menuju Sanur, enggak jauh dari Sanur. Aku sering ke sini ya. Rambutnya asli loh ya. Kalau mau dipasang sih rambutnya asli. Terus khusus cewek yang mau dipotong rambutnya silakan ke sini. Potongannya itu rapi banget. Aan yang potong ya. Aan sendiri yang potong ya. Nih, tuh dia lagi potong rambut nih. Nah, itu orangnya ya yang seksi ya pakai celana pendek. Itu lagi ceweknya lagi dipotong rambutnya. Kalau mau potong rambut di sini Aan ahlinya ya. Potong rambut itu rapi banget dia motongnya. Sekalipun rambut kalian tipis ya, rambutnya tipis, dipotong sama dia bisa tebal, volumenya tuh bisa tebal. Karena dia tuh motongnya betul-betul gimana ya, rapi gitu. Rapi banget. Nah, itu mbaknya sudah dipotong rambutnya. Rambutnya mbaknya tuh tipis. Nah, jadinya tebal dia kan. Nah, dia sudah pulang. Sudah selesai. Dia buru-buru pulang karena mau hujan. Sekarang Bali ini musim hujan ya, musim hujan. Hampir tiap hari itu hujan. Kalau misalnya siang panas, nanti malam hujan. Malamnya nggak hujan ya, paginya hujan, siangnya sampai siang itu sore baru selesai hujan. Nah, ini aku mau disambung sudah rambutnya. Biar guru kalian ini cantik ya. Biar nggak malu-maluin ya punya guru, nanti ini nggak cantik. Jangan lupa dukung ya, subscribe channel Guru Evita ya, jangan lupa ya. Sebentar lagi Guru Evita akan membagikan resep ya, resep-resep terbaru yang aku pelajarin di sekolah aku ya. Tapi ini resepnya belum aku ini share ke kalian karena aku masih sibuk. Nanti kalau misalnya sudah tidak sibuk, resepnya langsung saya bagikan. Cuma ada resep kue ulang tahun itu saya mau bagikan karena ada yang minta resepnya. Besok malam saya buatkan resepnya dan mungkin sekitar tanggal 27-28 saya akan tayangkan ini ya, resepnya di channel aku. Jadi ditunggu yang minta requestnya, sabar ya, pasti saya tayangkan. Karena dia mohon-mohon banget, dia punya anak itu mau ulang tahun tanggal 31 dan dia minta resep dari saya. Ini anak-anak murid saya yang minta ini ya. Nggak tahu siapa namanya ibunya ini ya, atau mbaknya ini siapa namanya ya. Jadi kalau misalnya mbaknya ini yang request minta berdekek ya, sabar ya. Besok Guru Evita ini bikinkan resepnya dan videonya itu harus saya edit dulu. Setelah itu saya edit, saya akan tayangkan sekitar tanggal 27 atau tanggal 28. Nah, tanggal 29-30 nanti bisa praktek, tanggal 31-nya bikin pagi. Kalau misalnya acaranya sore kan bisa langsung dipakai kuenya untuk ini acaranya anaknya yang ulang tahun seperti itu ya. Jadi sabar ya. Banyak banget nanti resep-resep yang saya akan tayangkan dan resep yang aku bagikan ke kalian ini bukan resep sembarangannya saya bagikan. Itu kadang ada yang bagikan resep nggak sesuai, nanti dipraktekkan nggak jadi. Guru Evita jarang sekali yang ngikutin channel aku belajar perkue-kuen itu jarang sekali mengalami kegagalan bikin kue, bikin roti. Pasti berhasil karena saya membagikan resepnya itu sesuai ya. Saya tidak mau skip resepnya atau ada yang saya rahasiakan seperti itu. Saya tidak suka ya kasih resep-resep terus orang nanti praktekkan ini ada kegagalan. Sudah beli tepung, sudah beli ini, sudah beli mentega, sudah beli telur ya. Saya tidak suka bagi-bagikan resep terus nanti dipraktekkan nggak jadi ya, seperti itu.
Ya, segitu aja lah ya. Saya kasih tahu ke kalian. Pokoknya Bu Revita pasti akan tayangin resep terbaru, roti-rotian, bolu, kue birthday, cara menghias kue itu saya nanti ajarin ke kalian. Jadi pastilah ya, ditunggu aja videonya nanti. Oke sayang, sampai di sini dulu ya. Bu Revita lagi mau bersenang-senang dulu. Mau centes-centes dulu. Jangan lupa ya, siapa tahu ada ini subscriberku yang keberadaannya di Denpasar, daerah Sanur atau di Jimbaran. Mau cari salon yang bagus ya, salon Aan. Di mana tempatnya, Kak? Tukat Haye. Tukat Haye. Nomor 103 kan, Non? Iya, nomor 3 103. Ya, 103. Ya. Oke, okay, itu ya, salon Aan dekat ya. Tiara Indomaret, oh. Tiara Dewata yang baru yang sekarang. Ini ya, kalian datang ke sini. Ya. Nanti tak cantumkan ini nomornya ya. Pokoknya kalau mau sambung rambut, mau motong rambut, mau cewek cowok datang aja ke sini. Ya. The best. Dia pernah ini jadi makeup artist dia pernah karena dia sudah ada rezeki, dia sekarang ini punya salon sendiri seperti itu, tidak ikut lagi sama artis ya. Iya benar. Aku kalau misalnya suka ini salon itu sekali saya cocok, pasti saya datang terus. Tapi kalau nggak cocok saya nggak datang lagi. Ini Aan sudah ada berapa tahun saya langganan? Sudah ada hampir 7 tahun ya. 7 tahun saya langganan dari awal saya datang ke Bali zaman dulu ya. Pasti saya kesini lagi nyari karena memang dia bagus ya. Itu ya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pejuang receh-receh. Hidup pejuang. Ibu-ibu dan para janda-janda ya. Assalamualaikum.